mah nggak ada pakai fit. Hei, kenapa kamu dapat Alvin? Jadi seperti nebel. Halo, Audio Lovers. Ketemu lagi di channel Jeko Wow. Nah, sore hari ini saya ada di daerah Jakarta Barat. Tepatnya ada di daerah Green Garden dan berkunjung ke Mega Audio. Sebentar saya akan mereview toko barunya. Baru pindah Mega Audio beberapa kali. Dan teman-teman jangan lupa dukung channel ini ya, di like dan subscribe. Nah, kali ini kita akan mereview di lantai pertamanya. Sudah mulai ramai. Cukup bersih sih dibandingin toko sebelumnya. Nah, di front desk ini bagian adminnya. Nah, di belakang itu adalah ruang potongnya. Kita menuju ke atas untuk ruang tamu. Di sini ada dua banner sama audition dan juga vokal. Nah, di tengah ini di sorot lampu ini adalah perjalanan dari Mega Audio. Nah, kita akan menuju ke lantai atas. Ini dan di sini juga saya lihat ada dua banner. Banner, oh ya, ini banner Mosconi dan juga Vlog Project 8i seperti di bioskop. Keren. Ya, kita masuk ke dalam. Wow, cukup mewah. Mewah, guys. Nah, itu Ko Joni. Halo Ko Joni. Halo. Apa kabarnya Ko Joni? Nah, ini dengan ownernya Mega Audio, Audio Lovers. Nah, kita bisa bilang suhunya audio. Ko Joni bukan orang baru, tapi kita semua sudah tahu Ko Joni bergerak di audio sudah sangat cukup lama. Nah, Ko Joni, kalau boleh tahu, di tempat yang lama itu sudah berapa lama, Ko Joni? Di tempat yang lama itu kurang lebih 15 tahun ya. Jadi, mulai 2005 sampai 2020 ini. Nah, 2020 kita baru pindah ke tempat yang baru. Oh, itu. Nah, Ko Joni sendiri sudah bergerak di dunia kara audio itu berapa lama? Sebenarnya kita udah mulainya di tahun 96 ya, tapi mulai peaknya itu tahun 98 sekitar bulan November ya. Nah, di situ kita udah mulai buka sendiri. Sebelumnya kita bergerak banyak di bidang kara aksesoris juga, gitu. Jadi ada AC mobil, ada aksesoris, ada audio. Nah, mulai 2002 itu kita fokus ke car audio, jadi aksesoris dan AC mobil. Nah, pelan-pelan kita tinggalkan, jadi fokus ke depannya kita lebih ke car audio. Jadi sudah hampir 22 tahun. Oh, cukup lama. Boleh lah, pantesan di dunia audio kita sering dengar Ko Joni itu udah seniornya audio. Nah, pandangan Ko Joni mengenai car audio ini kedepannya bagaimana menurut Ko Joni sendiri? Saya lihat sih kedepannya audio ini akan semakin simple ya, karena mobil-mobil sekarang kan rata-rata head unitnya juga udah integrate dengan sistem mobilnya, jadi nggak bisa diganti. Kemudian juga kebanyakan orang mau pasang audio itu simple gitu, mau hemlock tapi suara bagus. Nah, di sini kayaknya yang paling bisa jalan tuh di SPM ya, sekarang yang lebih kita kenal dengan amplifier, DSP yang built-in amplifier. Nah, itu yang kayaknya kedepannya akan semakin berkembang ya. Apalagi tadi ada built-in Bluetooth juga gitu. Itu lebih bagus lagi. Nah,
Oh Joni, pas tadi saya masuk ruangan cukup rapi dan lebih baik dari yang sebelumnya. Bisa Kok Joni jelasin sekitarnya, Kok Joni? Boleh. Ya, nah ini ruang kantor. Di sini ada satu set perangkat untuk home audio yang buat referensi kita. Ya, mereknya Audio Echo, ya, dari Denmark. Nah ini ruang display, ini perangkat barangnya kita jual. Ini ada kapasitor Flux, ada Gramon. Di sini ada unit, di sini adalah unit ya, Dewood, Suta, Masuri, dan Alpine, Helir. Kemudian, nah di sini ruang demo kita. Jadi ini adalah ruang vessel, di mana kita bisa coba paket-paket yang sudah tersedia di Mega Audio. Oh. Di sini juga ada perangkat untuk ngetes suara, di mana kita buat lebih kami ya, kita buat lebih terdengar, lebih enjoy ya. Jadi tidak hanya demo tangkap aja, tapi dari satu sistem. Nah, jadi kelihatan lebih profesional ya Kok Joni ya. Nah ini untuk ruang pajangannya, demonya, dan di situ ada audition, ada audio basic, ada vokal, ada kabel-kabel ya. Oh, oke. Okay. Oh ini display barangnya Kok Joni ya. Wah cukup rapi, cukup komplit. Ini ruang tamunya. Ruang untuk negosiasi. Wow. Itu juga ada tempat untuk membuat kopi atau minum ya. Oh. Ada tempat minumannya. Jadi didesain sangat profesional di Mega Audio dan cukup cozy, cukup nyaman. Dan bisa dengar-dengar juga produk audionya di Mega Audio. Waduh, terima kasih nih Kok Joni untuk waktunya. Kita di Joko diperkenankan mampir ke Kok Joni untuk review toko barunya. Sampai ketemu lagi Kok Joni. Ya, terima kasih Kok Joni. Ya.